Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Kembali dengan saya, Kang Mas Ruhan. Semoga Anda sukses dan berkah hidupnya. Amin. Terus bagaimana solusinya supaya usaha kita ramai, laris, lancar lagi? Apa yang harus kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bimbing kepada seluruh masyarakat yang lihat YouTube saya, yang mengikuti Instagram saya, yang mengikuti website saya, yang mengikuti live yang hari ini kita lakukan. Insya Allah, bismillah saja, orang usaha pasti ada jalan. Usaha pasti ada jalan. Allah selalu membukakan jalan kepada orang-orang yang berusaha. Kalau punya usaha, punya bisnis, ya jangan hanya sekedar dibuka. Jangan hanya sekedar, yang penting melaksanakan kewajiban, yang penting bekerja. Jangan hanya itu. Tapi niatkan betul bahwa sungguh-sungguh mencari nafkah. Niatkan betul bahwa sungguh-sungguh mencari rezeki. Niatkan betul bahwa sungguh-sungguh buka usaha, pengen maju, pengen berkembang, pengen punya rezeki yang melimpah. Ya, itu harus dikuatkan. Dan niat karena Allah Ta'ala. Terus bagaimana supaya ramai? Wow, ini kan musim pandemi, Kang. Musim pandemi hanya terbatas oleh sosial, kumpul-kumpul keramaian. Bukan berarti keramaian dibatasi, rezeki dibatasi, tidak. Insya Allah, walaupun keramaian dibatasi, tapi rezeki kita Allah yang ngatur kok. Insya Allah tidak akan terbatas. Yang penting kita belajar hal-hal baru adanya musibah pandemi. Kita belajar usaha-usaha baru walaupun keadaan seperti ini. Disyukuri saja. Belajar apa? Yang pertama, teknologi. 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 Yang belajar teknologi tidak hanya orang yang sekolah. Tidak hanya Anda yang punya titel sarjana. Tidak hanya Anda yang dianggap pinter. Karena sekarang ini banyak teknologi baru yang mudah dipelajari dan juga mudah dipraktekkan. Apa? Handphone. Ya, sekarang ini kan handphone kita teknologinya sudah canggih-canggih. Fungsikan teknologi handphone Anda untuk bisnis, untuk meramaikan tokonya, untuk meramaikan usahanya, untuk meramaikan dagangannya. Bagaimana caranya? Teknologi HP digunakan untuk apa? Foto-foto yang bagus. Tempat usahanya di foto yang bagus. Untuk apa? Untuk share. Ya. Punya sosial media yang bagus. Handphonenya digunakan untuk memiliki sosial media yang bagus. Upload fotonya, informasi, buat artikel, buat video YouTube. Buat video YouTube lewat handphone. Untuk mempromosikan bisnisnya, untuk mempromosikan usahanya. Buat marketplace, toko online lewat handphone. Untuk mempromosikan tokonya, untuk mempromosikan jualannya, untuk mempromosikan dagangannya. Itu memang tahun ini masih menggunakan itu. Kalau Anda ingin bertahan dalam era yang sekarang. Tapi jualan kita kan kecil-kecilan, Kang. Cuman toko-toko kecil, nggak apa-apa. Tetap jualan, tokonya dibuka. Tapi yang dibuka bukan hanya toko yang ada di tempatnya saja, tapi toko di handphone Anda juga perlu dibuka. Jadi, saran saya kalau ingin usahanya ramai saat ini, yang pertama usahanya ditambah. Tadi ya, diingatkan, ditambah apa?
juga membuka toko online lewat handphone. Bukan hanya toko real yang ada sekarang saja, misalkan Anda punya ruko atau Anda punya toko kecil di rumah, atau mungkin Anda punya toko di pasar, monggo itu tetap dibuka selama diizinkan oleh pemerintah. Akan tetapi yang dibuka bukan hanya toko itu saja, juga toko online menggunakan teknologi handphone atau laptop Anda untuk usaha tambahan di era sekarang. Dan selamat datang di tahun 2021. Semoga tahun 2021 ini kehidupan Anda, kehidupan saya semuanya semakin baik, mendapatkan berkah dari Allah, semakin diberkahi, semakin beruntung, semakin sukses, diberi kesehatan, diberi rezeki yang melimpah, diberi kebahagiaan, diberi kehidupan yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin Allahumma, amin. Al-Fatihah. Semoga berkah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Mas Ruhan. Barakallah.